warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana caranya menjual kendaraan ataupun menjual produk dari usaha kuliner. Di sini saya akan mengajak Anda untuk membuka aplikasi, yaitu aplikasi Facebook. Di aplikasi Facebook ini terdapat fitur jual beli online. Jadi langkah awalnya untuk bergabung ke jual beli ini, Anda harus memiliki aplikasi Facebook tentunya guys. Jadi Anda yang sudah mempunyai Facebook, silakan langsung saja untuk membuka aplikasi ini guys. Nah, di aplikasi Facebook ini kita harus bergabung terlebih dahulu dengan kelompok jual beli yang mungkin ada di daerah kalian. Nah, di sini saya akan contohkan karena saya berada di daerah Palembang, jadi saya akan mengikuti grup yang berada di kota Palembang ini, guys. Nah, di sini ini adalah tampilan dari akun ataupun dari Facebook ini yang kita bisa lihat. Kalau kita mau jual barang, kita tinggal klik saja ini apa yang akan kita jual. Jadi karena saya adalah kuliner martabak, jadi saya akan menjual produk dari usaha saya ya guys ya. Jadi usaha saya martabak manis, martabak manis Marhain. Untuk harganya ini bisa kalian tuliskan langsung secara lengkap kan. Tetapi kalau kalian menjual suatu produk ataupun makanan dengan menu yang mungkin banyak ya, karena ini martabak manis jadi menunya sangat banyak, jadi kita buat harga misalkan 15.000, ini harga yang paling rendah. Nah, untuk kategori ini kita isi di sini masuk ke ini, kita masuk ke rumah tangga. Setelah itu kita isi keterangan, kita lokasi Palembang, kota Palembang lokasi. Nah, untuk keterangan ini kita bisa menuliskan alamat ataupun kalau kalian yang menjual misalkan motor, Anda bisa tulis langsung kelebihannya ataupun kekurangannya dari motor yang kalian jual. Jadi karena saya ini menjual produk makanan, jadi saya harus menambahkan alamat dari tempat usaha saya ini guys. Jadi saya kasih alamat di sini, martabak Marhain, alamat di Jalan Ahmad Yani Jenderal Ahmad Yani Ahmad Yani atau di depan KFC Pelaju Palembang. Nah, ini untuk alamatnya. Karena saya ada dua tempat kami usaha martabak ini, jadi saya tuliskan ada dua tempat ya. Martabak Marhain, alamat
di Sentosa. Di Sentosa atau samping kiri Indomaret Pelaju Palembang. Nah, ini alamat dari tempat yang saya tempati untuk usaha dagang kuliner martabak saya, guys. Nah, jadi alamat ini kita lengkapi juga dengan nomor telepon. Jadi kita bisa tuliskan nomor HP 0853-8117-2368. Ini yang bisa dihubungi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menambahkan foto. Kita klik unggah foto, lalu kita pilih yang akan kita tampilkan. Nah, misalkan ini jadi kita tambahkan lagi ada berapa foto yang kita akan tampilkan. Nah, di sini kita simpan. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi saya akan ambil beberapa foto saja untuk ditampilkan. Biar lebih menarik, juga kita tampilkan menu harga. Nah, jadi untuk kalian yang melihat iklan di sini sudah bisa langsung lihat menu atau harga yang sudah saya tampilkan. Nah, jadi untuk aplikasi Facebook ini sangat membantu tentunya kepada kalian yang ingin menjual mungkin barang kendaraan ataupun HP ataupun jenis lainnya yang mungkin ingin menjual barang tersebut, mungkin bingung mau dijual kemana. Jadi ini solusinya untuk diiklankan melalui aplikasi Facebook. Dan untuk kalian yang berbisnis kuliner, nah ini sangat cocok untuk media iklan, yang terutama kalian yang masih di daerah pedesaan. Karena kenapa? Kalau di kota ini mungkin banyak sekali dari media online ini, contohnya dari transportasi Gojek. Transportasi Gojek ini ada aplikasi di dalamnya itu GoFood. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin ada di daerah pedesaan, ini sebagai sarana untuk mengiklankan produk-produk dari tempat kalian usaha. Nah, ini kita bisa sudah selesai semua, kita cek lagi. Nah, sudah selesai semua, kita langsung kirim. Nah, berhasil memosting. Nah, jadi kita tinggal lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa juga bagikan. Kalau kita ingin membagikan ke grup lain, kita juga bisa menambahkan di sini. Nah, kita misalkan akan bagikan ke ini. Kita tambahkan lagi grup yang ada di Palembang ini. Nah, kita tinggal bagikan. Nah, jadi lebih banyak kita membagikan ke grup yang ada di daerah kita ini, maka akan lebih banyak yang lebih tahu dari iklan yang sudah kita kirimkan. Nah, kita tunggu sebentar karena di sini belum ada tampilannya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, itulah caranya untuk kalian yang ingin mendaftarkan produk
produk makanan yang dari kalian usaha sekarang ini, Anda bisa untuk mengiklankan agar lebih banyak yang tahu. Nah, ini sudah terkirim ya. Nah, ini martabak manis Marhaena. Di sini sudah terkirim. Inilah tampilan dari yang kita iklankan. Jadi untuk kalian yang mungkin belum tahu, Anda bisa mencoba langsung untuk mengiklankan produk-produk yang kalian tekuni sekarang ini. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini, silakan like, subscribe, karena subscribe ini tidak dipungut biaya alias gratis, guys. Nah, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.